Halo semua, kembali di channel Kang Gadget. Seperti yang tadi kalian lihat, gue mau nge-share tentang setup Android minimalis ala Kang Gadget. Nah, setup gue kali ini tuh benar-benar minimalis banget dan mungkin kalian juga dengan mudah bisa mengikutinya. Nah, sebelum mulai, kita kumpulkan dulu bahan-bahannya. Nah, yang pertama itu Poco Launcher versi 2. Nah, gue pakai yang ini karena ada beberapa update yang katanya sih lebih bagus dan lebih latest version lah gitu. Kenapa gue pakai Poco Launcher ini? Karena yang pertama itu UI-nya itu yang ringan, terus yang kedua ada dark mode-nya. Sebenarnya sih yang lain juga ada sih. Terus yang ketiga itu dia bisa mengkategorikan aplikasi sesuai dengan warna dan juga fungsinya, dan itu sesuatu yang jarang gitu. Nah, yang kedua gue pakai yang namanya itu minimalis icon pack. Gue milih ini karena icon pack-nya lumayan banyak, terus warnanya juga cerah-cerah gitu, bagus, terus desainnya juga flat. Dan yang terakhir juga dia menyediakan wallpaper yang juga flat. Jadi itu cocok banget buat kalian yang suka dengan desain minimalis. Nah, yang ketiga itu gue pakai aplikasi yang namanya KGWT. Nah, ini tuh semacam aplikasi buat ngedit widget ya. Jadi widgetnya itu kita custom. Dan yang terakhir gue pakai yang namanya Hook KGWT. Nah, Hook KGWT ini tuh adalah penyedia widget ya. Penyedia widget yang nanti kita bisa custom lagi di aplikasi KGWT, dan itu membutuhkan aplikasi KGWT gitu biar bisa berjalan widgetnya. Kenapa gue pilih Hook KGWT? Yang pertama adalah gratis dan juga desainnya lumayan banyak gitu, jadi ya cocoklah buat kalian cari yang gratisan. Setelah bahan banyak terinstall, kita buka dulu Poco Launcher-nya dan jangan lupa dijadikan default. Nah, di bagian personalisasi, backgroundnya kalau gua itu mengganti dark dan juga AppDriver backgroundnya itu 50% gitu transparansinya. Jadi nggak gelap banget gitu untuk AppDrivernya. Wallpapernya jadi masih kelihatan. Nah, setelah itu untuk icon packnya kita set ke yang minimalis gitu. Dari yang udah kita download tadi, nah kita pilih yang minimalis. Nah, untuk customer layoutnya default aja 5x6, dan manage app kategorinya gue juga default aja, nggak gue ganti-ganti, jadi biar sistem aja yang ngatur gitu ya aplikasinya sesuai dengan fungsinya. Lalu di bagian additional setting semuanya gue default gitu ya, di app driver gue semuanya dinyalakan, di notification badge gue ganti ke circle, lalu hide app gue on, double tap to lock screen gua off karena itu ngedelay banget sih, gua malas nunggunya, jadi gua offin aja. Setelah itu kalian buka aplikasi minimalis icon packnya, lalu kalian swipe dan pilih wallpaper. Di sini kita bisa lihat banyak banget wallpaper yang minimalis banget gitu, dan di sini gua make yang logo Batman ini. Nah, bukan logo Batman sih, kelelawar. Nah, gua pakai yang kelelawar ini, terserah kalian mau yang background putih atau yang hitam. Kalau gue pakai yang warna hitam ini karena enak aja gitu di mata, jadi nggak terang-terang amat. Kenapa gue pakai wallpaper ini? Karena ada beberapa aplikasi yang memiliki warna yang sama pada logo Batman ini, pada kelelawar ini gitu. Jadi nanti gue bakal setup di bawahnya itu aplikasi sesuai warnanya. Nah, setelah itu kalian apply untuk jadikan wallpaper. Kalian bisa lihat sini sudah sangat minimalis desainnya. Dan lalu gue menambahkan aplikasi di bawahnya itu seperti Spotify, ada di paling sebelah kiri mengikuti warna yang ada di atasnya. Lalu ada Instagram, lalu ada setting, lalu ada YouTube dan juga Poco setting. Jadi warnanya ini sama banget kayak warna yang ada di kelelawarnya. Nah, lalu kita pasang widgetnya. Widgetnya di sini gue pakai yang simple aja yang udah ada templatenya. Buat widgetnya di home screen, caranya tinggal di tap, lalu ke widget. Setelah itu kalian pilih dari KWGT-nya. Nah, custom widgetnya kalian pilih yang 4x2. Sebenarnya sih mau berapa aja terserah ya, tergantung widget yang nanti kalian buat. Nah, di sini gue pakai 4x2. Nah, karena ukurannya nggak pas, gimana biar bisa pas? Tinggal di tap aja, tahan. Nah, terus kita ubah ukurannya sampai besar gitu. Setelah kalian sesuaikan ukuran widgetnya, kalian tinggal tap aja. Nah, nanti load presetnya bakal keluar semua. Kalian pilih yang kalian suka. Kalau sudah dipilih, nah di sini kalian bisa custom nih, custom lagi mau ukurannya segimana, itu kalian otak-atik sendiri aja.
Nah, kalau udah tinggal save, pencet home screen dan langsung sudah ada widgetnya di situ. Nah, jadi cuma sesimpel itu aja sih. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu gitu dan mungkin bisa lebih bagus. Dan kalau misalnya kalian punya saran, silakan aja taruh di komen ya. Dan ya, personalisasi Android kayak gini tuh bikin matching banget personalisasi kalian dengan HP kalian. So, berkreativitaslah kalian, dan cukup sampai sini dulu episode pertama kita. Nanti gue bakal buat episode kedua, tiga, dan seterusnya untuk personalisasi Android kalian ini. Setup Android ya, jadi jangan lupa untuk dukungannya like dan juga share teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe, dan bye.